مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Ada satu doa yang sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan hampir setiap mau tidur. Jadi Nabi punya doa tidur, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Doa ini sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Di antaranya adalah ada kalimat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Artinya adalah la malja'a, tidak ada tempat perlindungan, wala manja, dan tidak ada tempat yang menyelamatkan, illa ilaika, kecuali menuju kepada pelindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bentuk ikhtiar yang pertama sebenarnya adalah meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah jaga kita. Itu ikhtiar yang paling pertama. Setelahnya ikhtiar-ikhtiar yang lainnya. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat yang menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sering membacanya setiap kali beliau sallallahu alaihi wasallam hendak mau tidur. Allahumma inni wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa aljahtu zuhri ilaika rubbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini doa tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang biasa dibaca juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu juga dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ini senantiasa dibaca sebelum kita tidur, karena memang sesuai dengan kondisi. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijaga. Kemudian dalam kondisi seperti ini juga ada sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah beliau mengatakan, innal halakah kullu halakah an ta'mala bisayati fi zamanil bala. Sungguh celaka di atas celaka orang yang melakukan keburukan di zaman yang penuh bala. Di zaman yang penuh wabah, musibah, masih melakukan keburukan, kata Nu'man bin Bashir, itu ya halakah kullu halakah, bencana di atas bencana, binasa di atas binasa. Jadi dalam saat-saat begini harusnya dia makin tingkatkan frekuensi ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya makin takut, takut kepada Allah, takut kepada kematian, bagus. Nabi yang suruh takut kematian dengan mengingat kematian. Kata Nabi, kaddiru majalisakum bi dzikril maut. Wahai sahabat, keruhkanlah majlis kalian dengan ingat mati. Kalau ingat mati meningkatkan ibadah itu bagus. Ingat mati meningkatkan ibadah itu bagus. Dalam satu riwayat Nabi katakan, hazimil ladzata maut, memutus kelezatan dunia yaitu dengan mengingat kematian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa dikatakan Nu'man sudah dapat musibah masih bikin keburukan. Subhanallah. Kata beliau ini, inna halaka kullu halaka, bencana di atas bencana, kehancuran di atas kehancuran. Anta'amala bisayi'at fi zamanil bala, melakukan perbuatan buruk di zaman penuh bala dan musibah. Ada juga sempat orang memikirkan meraih keuntungan di saat seperti ini. Wah, dibeli itu masker ditimbun, ya dibeli itu pasokan makanan, ini lagi kesusahan, ini dosanya seperti membunuh orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa menimbun barang di saat lagi krisis. Kata Nabi, yuhsar yaumal qiyamah ma'a qatlil anfus atau anfas. Fi riwayat ukhra ma'a qatlin nas. Kata Nabi SAW, orang yang menimbun barang di saat manusia lagi susah, kemudian dia sengaja menimbun, nanti pada saatnya dia jual dengan harga yang tinggi. Di hari kiamat dia dikumpulkan dengan orang-orang yang melakukan dosa-dosa membunuh manusia. Karena hakikatnya dia membunuh manusia dengan cara yang berlahan-lahan. Maka itu luar biasa. Sayyidina Hasan disebutkan di dalam kitab Tarikhul Khulafa, beliau ini sering mendapatkan uang setiap tahun di masa daulahnya Khalifah Muawiyah. Jadi setiap tahun ada kiriman uang diserahkan, diberikan kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Jumlahnya itu kalau tidak salah disebutkan di dalam kitab Imam Suyuti Tarikhul Khulafa, jumlahnya itu 100.000. Apakah dinar atau dirham? Wallahu alam, tapi 100.000. Mungkin dinar atau uang emas, karena per tahun. Tapi uang ini yang beliau terima bukan pribadi. Uang yang beliau dapat ini beliau bagikan kepada fakir miskin, para fukara. Beliau berhutang, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jadi uang kiriman itu bukan pribadi. Itu beliau bagikan kepada seluruh orang-orang miskin, orang-orang susah yang ada di Madinatul Munawwarah. Sampai pada satu hari, satu tahun berikut, kiriman tidak datang. Sayyidina Hasan mengatakan, ini biasanya setiap tahun ini ada kiriman, kenapa sekarang terlambat tidak datang? Beliau panggil pelayannya, ambil surat, ambil tinta. Rencananya niatnya mau menulis surat untuk ingatkan kepada Muawiyah agar mengirim itu uang. Di saat beliau mau menulis, beliau merenung, ini saya minta ke makhluk ini kayaknya kurang tepat. Saya meminta-minta kepada makhluk, padahal mintanya bukan buat beliau, mintanya buat umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau batalkan niat. Sudah, diletakkan itu pena, tinta, kemudian beliau tidur. Ketika tertidur beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, singkat cerita, tanya, bagaimana kabarmu? Sayyidina Hasan dalam mimpi mengatakan, baik ya Rasulullah, tapi saya ada niat mau mengirim surat kepada Muawiyah. Mungkin dia lupa mengirim uang, biasanya setiap tahun ini ada jatah uang dikirim sebesar 100.000. Kemudian Nabi katakan, kenapa kau minta kepada orang yang sama denganmu? Maksudnya makhluk sama-sama, minta kepada Allah maksudnya. Kemudian Nabi katakan, mau saya ajarkan kamu doa, dengan doa ini engkau tidak butuh lagi minta kepada makhluk. Maka Sayyidina Hasan mengatakan iya, dan Nabi mengajarkan doa tersebut. Di antara isi doanya, Allahumma gzif fi qalbi roja'ak, ya Allah tancapkan dalam hatiku harapan kepadamu. Waqta roja'i amman siwak, putuskanlah harapanku kepada makhluk selain dirimu. Hatta la arju ahadan gairak, sehingga aku tidak berharap kepada seorang pun dari makhlukmu kecuali hanya kepadamu. Allahumma wa ma dha'ufat anhu quwwati, ya Allah saya punya kekuatan ini sudah lemah. Wa qasura anhu amali, amalku juga sudah berkurang. Walam tantahi ilaihi rukbati, dan keinginanku belum sampai kepada Muawiyah maksudnya. Walam tablughu mas'alati, dan permintaanku juga belum sampai kepadanya. Walam tablughu mas'alati, permintaanku belum sampai kepadanya. Kemudian walam yajri ala lisani mimma ataita ahadan minal awwalin wal akhirin minal yakin, dan lidah ini belum mampu mengucapkan kalimat keyakinan kepada Allah sebagaimana yang Allah telah berikan kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang akhir daripada sifat yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa khussuna bihi ya arhamar rahimin. Maka khususkanlah aku keyakinan ya Allah yang Maha Pengasih di antara segala yang pengasih. Ini doa diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Hasan di dalam mimpinya. Maka Sayyidina Hasan pun bangun dari tidurnya, itu surat beliau tidak melanjutkan lagi menulis, dibiarkan. Akhirnya beliau baca doa itu. Waktu berjalan selama usbu'ah, selama satu pekan. Tiba-tiba ada datang orang. Ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sayyidina Hasan membuka. Ternyata utusan dari Muawiyah. Dikatakan ini kiriman dari Muawiyah, kata Sayyidina Hasan. Akhirnya diambil itu kiriman, padahal beliau tidak minta. Nabi bilang jangan minta, baca doa. Dibuka, yang biasanya 100.000 ketika dibuka sudah jadi 500.000. Kemudian ada surat mengatakan bahwa wahai Sayyidina Hasan, ringkasan daripada suratnya, biasanya memang setiap tahun saya kirim 1000, tapi pada tahun ini saya lupa. Maka sebagai bentuk lupa saya, minta maaf atas lupanya saya tambah 400, jadi 500.000. Malamnya tidur, di saat beliau tidur di malam hari bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda, bertanya kepada Sayyidina Hasan, bagaimana kabarmu wahai Hasan? Sayyidina Hasan mengatakan, alhamdulillah baik ya Rasulullah. Diceritakan bahwa kiriman yang sampai kepada saya itu berlipat ganda ya Rasulullah, berkat doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang biasanya 100.000, alhamdulillah saya dapat 500.000. Maka Nabi SAW bersabda di dalam mimpi tersebut, hakadha man raja khalik walam yarjul makhluk. Beginilah orang yang jika berharap kepada Allah sang pencipta dan tidak berharap kepada makhluk, kata Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi memang i'tiqad al-yakin, keyakinan itu sangat penting sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.